Assalamualaikum, gimana kabar kalian kali ini? Pagi ini April semangat banget, karena di vlog April kali ini di bulan Desember spesial. Spesial banget tapi gak pakai telur, karena spesialnya April bakalan ngajakin kalian untuk wisata di area Kota Batu. Mau kemana? Ini random banget, karena April juga belum tahu ini ke Batu mau kemana. Nanti April bakalan cobain kayak nyetop bis di pinggir jalan, ada nggak yang mau April tumpangin? So, stay tune terus, dan jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan di komen. Komennya yang baik-baik, biar vlog-vlog April semakin bermanfaat untuk kalian. Sarangi! So guys, aku udah ada di pinggir jalanan Jalan Karanglo. Jadi ini aku di depannya Malang Straddle, deket sama Tentrem Karoseri. Karena aku pengen tahu nih ada bis apa sebentar lagi yang lewat. Tapi sebelum itu aku pengen ngopi dulu. Aku lagi ngopi di mana nih? Warung Mawar. Daripada ntar kita nggak bisa berdiri kan, jadi mendingan kita ngopi dulu yuk. Cus. Belum pesen ternyata kopinya udah datang. Makasih Bu. So guys, aku udah selesai ngopi sekarang dan aku mau cari bis yang siap menuju ke Batu. Pengen tahu ya ada apa. Wish me luck, semoga aku beruntung. Ada bis. Ini ada biru-biru, bis apa? Wah, ada bisnya siapa ini? Oh, ada bis. Beda guys, beda. Tunggu, mereka ini bis pariwisata, nggak bisa kita naikin. Guys, ini ada bis lagi, tapi aku nggak tahu ini bis pariwisata atau aku bisa. Karena aku nggak nyari yang kayak bis pariwisata gitu. Aku pengennya itu yang kayak coffee bis atau apa gitu. Oh, bukan. Ini pariwisata lagi. Lain. Ya, lain guys. Beda. Oke, kita berjuang lagi untuk cari bis apa yang bisa aku naikin untuk ke Batu ya. Nggak tahu aku bisa nggak naik bis ini. Ya, ini beda lagi guys. Nah, aku nggak diangkat. Jadi nggak bisa. Mereka full banget. Ini ada bis apa lagi nih guys? Ya, kira-kira aku nyampe nggak ya ke Batu ya? Ada yang mau aku tebengin nggak ya? Wah, ini tinggi banget guys. Ini bukan. Ya, sama Rosalia Indah aku cuma dilirik doang guys, nggak disuruh naik, sedih. Ini terakhir ya, aku pengen tahu aku bisa ke Batu sama numpang naik bis atau enggak. Let's go guys, ini adalah last chance aku untuk numpang bis, dan ini kayaknya aku kenal. Ini kayaknya aku kenal dari bintangnya sih. Kayaknya bis Pratama Putra. Nggak tahu mereka bakalan mau aku tumpangin nggak ya? Loh iya guys, ini Pratama Putra. Halo. Ya guys, itu last chance aku. Kayaknya aku bakalan batal naik bis ke Batu. Sedih. Tapi oke. Ini namanya bukan April kalau nggak semangat. Kalau ini nggak mungkin guys. Ini aku nggak kenal. Mungkin nanti hati-hati. Ada motor. Kita coba lagi sekali lagi. Kalau memang nggak dapat, ya wes lah ya. Mungkin lain kali. Tapi kita harus tetap semangat. Oke? Guys, ini ada bis Pratama Putra lagi. Aku bakalan kejar. Mungkin bisa jadi karena tempat parkirnya susah. Nah, guys. Ya Allah, ini aku boleh nggak ya? Guys. Kira-kira aku boleh nggak ya? Boleh naik nggak? Kita bakalan numpang Pratama Putra. Oh, ternyata.
ternyata pas pertama sendiri doang. Akhirnya aku dapat bus juga, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, aku numpang ke Batu ya. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu-ibu, saya numpang ya. Terima kasih. Thank you. Guys, akhirnya aku bisa numpang bus Pratama Putra. Mas, loh, kok sampean? Iya. Waduh, ganteng, alhamdulillah. Oke, bentar lagi kita lanjut ya, guys. Ya Allah, alhamdulillah ya, ibu-ibunya baik-baik semua. April boleh loh numpang sampai ke Batu. So, stay tune terus, guys. So guys, di sini April sedang memperkenalkan diri kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang udah baik banget mau ngajakin April ke Batu. Nah, sambil April menjelaskan di sini visi misinya, kenapa sih April mau ikutan bersama beliau-beliau ini? Ini memang khusus mau ikut di nge-vlog ke Batu sambil apa? Membantu untuk mensupport lagi pariwisata kita. Karena dalam masa pandemi ini kan lumayan drop ya, dari untuk pengusaha bis, pengusaha transportasi, terus pariwisata sendiri itu jatuh sekali. Nah, yang saya harapkan di sini adalah dari vlog-vlog saya Aprilia di Lestari, nanti jangan lupa YouTube-nya dicek. Namanya April, iya betul, di subscribe, di like, di share, dan di komen yang baik-baik. Kenapa saya selalu ngomong komennya baik? Karena itu merupakan karakter, jadi kelihatan. Komen kita baik, berarti orangnya baik. Begitu ya? Nanti kalau nggak baik, langsung saya hapus, daripada jadi dosa jariah. Begitu ya? Nah, nanti ini akan tayang malam ini jam 7:30. Jadi harus heboh. Nah, nanti ibu-ibu mendukung juga nih di sini untuk memperkenalkan juga pariwisata di Kota Malang ataupun Kota Batu. Jadi saya butuh dukungannya. Dan mohon maaf kalau nanti ada salah ucap atau sedikit tingkah laku. Memang di YouTube saya kudu kemayu, Bro. Nek gak kemayu gak ngedol. Nah, nek gak kemayu gak payu jarine. Begitu. Kalau mungkin Bapak Ibu punya putra-putri yang putra yang masih single juga boleh dikenalkan sama saya. Jangan, nanti jadi yang kedua, bahaya. Nggak mau. Oh, yang ketiga, siapa mas? Lo kok aja ake ini? Mentang-mentang ganteng lo, nggak ya ake. Nggak, saya maunya jadi yang tetap yang pertama dan terakhir. Jadi doakan ya, semoga lancar semuanya. Amin. Oke, monggo dilanjut. Nanti saya juga ada sedikit hadiah. Tapi di mana Mas Tama nanti? Oh, di acara elektron saya bawa sebagai rasa terima kasih, tapi nggak semua dapat. Hanya 3 pasmina sama 3 masker. Itu bikinan saya. Semoga suka. Begitu nggih? Monggo dilanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Mbak. Alhamdulillah perjalanan kita dilancarkan, ada sedikit macet tapi masih oke lah. Dan terlihat dari perjalanan ini kalau April pantau ya, jadi lumayan rame dan mudah-mudahan pariwisata kita mulai bangkit lagi dan rame lagi, jadi kita bisa piknik dengan aman. Dan just for your info guys, ternyata April ini ikut di jadwal trip penutupan PKB Gugus 04 Kecamatan Sidoarjo. Wow, ibu-ibunya hebring-hebring semua, pada semangat nih karena pikniknya bareng sama Pratama Putra. April jadi ikutan seru nih di sini.
udah guys, sekarang kita berhenti dulu di karena ada yang mau pipis. Kasihan ibu-ibunya sama bapak-bapaknya. Mas itu. Ya. Ya, Pak, mantep. Mantep, Pak. Makasih ya. Ya, Mas, thank you loh. Aku udah boleh numpang. Siap. Sama-sama. Jadi gimana? Hari ini rencananya kemana? Hari ini kita akan ke wisata Baloga. Setelah wisata Baloga, kita ke Royal ATK. Oleh-oleh, resto ya. Mantep. Ini tadi ya Mas ya, aku kan ketemu Bismu yang nomor 1. Nah. Ya ampun, aku dada-dada gini gak diberhentiin. Untung loh belakangnya itu kamu. Kasian dong. Iya. Tapi yeah, aku ngeliat yang bening-bening kayak gini memang langsung ceng gitu. Aku yakin dia juga kayak gitu guys. Iya gak? Kamu ngeliat aku bening banget kan tadi? Aku nge-vlog sama Mbak April ini kurang lebih 3 kali. Ya, 3 kali ini betul gak? 3 kali ini, betul, bener ya? Ya, semoga yang kali ini, apalagi weekend nanti langsung keluar. Semoga langsung bisa malam 1 juta. Amin! Ya? Yes! Amin, amin harus. Mas, berarti ini nanti aku sampai baliknya juga ngikut gak apa-apa ya? Ya, gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti Maru, acara kita nyanyi-nyanyi sampai jam 14.30 lah. 14.30 okay, selesai. Mantap, yaudah hari ini spesial buat kamu deh aku nemeninnya. Okay. Ah, thank you. So guys, stay tune terus. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan di komen yang baik-baik ya. Sarangi. Dan sekarang kita melanjutkan perjalanan langsung cus-wus ke Baloga Batu Love Garden. Doain perjalanan kita lancar ya guys. Happy watching. Kita hampir nyampe di Baloga. Jadi ini pertama kalinya aku ke Baloga juga. Jadi yay, akhirnya tamasya ke Kota Batu. Ibu-ibu udah siap, bapak-bapak, kita nyampe ini di Baloga Batu Love Garden. Wah, mantap. Sudah ada yang nungguin. Alhamdulillah, cantik sekali nih. Yang cantik saya, ibu-ibu atau baloganya ini? Semuanya. Oke. Jangan sampai ada yang ketinggalan barang-barangnya. Tanggung jawab masing-masing ya, Bu. Karena tanggung jawab saya sudah besar. Dimohon Bapak Ibu tunggu di bis dulu. Kami akan mengurus tiket dulu terlebih dahulu. Nanti setelah itu Bapak Ibu kami bagikan tiketnya di dalam bis. Jadi mohon bersabar untuk ditunggu dalam bis. Terima kasih. So guys, akhirnya kita udah nyampe di Baloga. Ini kita parkir dulu. Jadi sebenarnya hari Sabtu ini lumayan rame sih. Jadi di sini selain ada Pratama Putra, ternyata bus UV, ada Bismu juga dong di sini, Ganesha, aku baru tahu. Jadi di sini April juga mau nge-share bahwasannya pariwisata kita sudah banget-banget bangkit. Jadi mudah-mudahan dengan nanti tanggal 24 ada PPKM baru itu nggak melunturkan lah. Kok nggak melunturkan, udah kayak cucian aja. Maksudnya nggak menyusutkan lagi semangat dari bangkitnya pariwisata di Indonesia. Nah, ini kita parkir dulu ya guys, let's go. Jadi ada 2 unit di sini dari Pratama Putra. Tuh ada Mas Laha juga.
terus ada Ganesha, ada Syakira Perdana. Lumayan, lumayan banyak sudah. Oke. Pegang satu tiket, jangan langsung dipasang sendiri ya. Jadi nanti yang ada masang mbaknya di lokasi loket. Oke. Soalnya kalau nanti rusak tidak diganti. So guys, sekarang pas para peserta, cile peserta sudah siap untuk bertamasya di Baluga. Baluga yang benar. Berjalan dulu yang sudah terima tiket. Nggih, monggo. Oh, nggih, monggo. Hati-hati, Bu. Monggo, Ibu. Sama-sama. Selamat bertamasya, Pak. Harus semangat. Sip, mantap. Monggo, Ibu. Hati-hati. Jangan dipasang sendiri, Bu, ya. Ini termasuk tampilan Mbak Aprilia official ya? Iya. Semoga 2021 monggo. Awal pintu di 2022 untuk pariwisata Indonesia. Amin. Terutama Baluga. Amin. Insyaallah. Aprilia official Akas Green. Pintu masuk. Terima kasih. Yang... Ya. Terima kasih. Oh, siap. Bentar, bentar. Tiketnya. Oke. Bisa? Hati-hati. Bisa, Mbak Sari. Monggo. Bentar, bentar. Ya, ambil, ambil. Kurang ini. Udah masuk semua penumpang semen? Monggo. Dulu ya? Iya, tadi datangi duluan. Langsung. Ikut Pak, ikut. Ya. Ampunten Pak, nggih. Monggo, monggo. Kasih. Nggih. Aman kok Pak, flu oh, biasa, dulu, flu monggo. Biasa. Iyalah, enggih. Ayo foto dulu. Rian, fotoin. Monggo. Sudah ya? Ayo foto dulu. Mau di mana? Sini aja Pak. Ayo monggo monggo. Bapak sebelah kanan. Saya? Iya. Teko soal ngomong video. Saya di tengah. Iya. Mas, ayo Mas. Di sini. Loh. Sing di sini, nek bisa sampean wis lengkap. Di sini, Pak, enggak apa-apa. Satu. Sarangi. Lagi? Oke. Okay. Kita ini, Mas. Oke, guys, itu tadi para tamu, cele tamu apa-apa ini, Mas? Iya, tamu, customer. Customer dari Pratama Putra, Mas Tama, udah masuk semua ke Baluga. Betul? Oke. Jadi bentar lagi aku bakalan ini ya, review masalah bis Coffee Bis ini. Siap. Soalnya kan aku belum pernah. Boleh. Oke. Okay? Di dalam berarti ya? Di dalam dong. Oh, kan enaknya yang dalam-dalam. Iya, iya, iya. Salah. So guys, tadi itu aku udah ini dong, udah dada-dada dong iya, kita tadi. Kita udah masukin ke masukin sama. Mana? Apa yang dimasukin? Ya Allah, sama Mas Tama ini ampun ngomongnya ya. Jadi customer, klien ya, klien customernya dari Pratama Putra udah masuk ke Baluga. Dan ini sebenarnya Mas, pertama kali loh aku ke Baluga. Sama, aku juga pertama kali ini. Serius? Iya, sama. Nah terus ternyata kenapa kamu pilih Baluga? Yang pilih Baluga ibu-ibu tadi ya. Oh, jadi lokasi, sesuai request? Oh, sesuai request. Oke, okay. Pengennya kemana kita antar. Oh. Waduh mantep ibu-ibu tadi hebring semuanya. Aku jadi ikut semangat. Mas thank you ya. Aku boleh numpang sampai ke sini. Boleh. Tapi nanti pulangnya anterin loh. Oh iya. Jangan di sekalian ini di pinggir. Aku lamar ya. Ah, ampun DJ, aku mau dilamar bahaya. Nyonyanya nanti marah. Sekarang karena ini okay. Pertama kali juga buat aku Mas. Ya. Untuk naik ini nyobain Coffee Bis. Ya. Coffee Bisnya Pratama Putra. Aku ya. Boleh nggak nge-review? Boleh, boleh banget. Oke okay, guys. Let's go, langsung ya, langsung yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Gimana ya? Walah. Di sini okay. Sih yang agak bersih ya.
Boleh lah, ini kan masih bersih semua. Loh mas, namanya juga ada penumpangnya, pasti harus ada sedikit-sedikit kekotoran yang hakiki. Okay. Guys, ini aku udah di dalam Coffee Bis Pratama Putra Sidoarjo. Nah saat ini lokasi kita seperti tadi kalian udah tahu di Baloga, Batu Love Garden. Ini kali pertama juga aku masuk di bis, Coffee Bisnya Pratama Putra. Yuk aku mau tanya-tanya nih. Yo. Ini keren banget loh. Mas, ya. Gimana nih kita duduknya? Sini. Oh cukup ya? Iya cukup. Nggak perlu bangku-bangkuan kan? Enggak. Ya Allah. Tolong kamera. Kamera sebelah sini kamera. Dilihatin dong. Gimana pencahayaannya? Mantap. Aman. Oke. Jadi biar nggak iklan ya? Jangan iklan, jadi taruh kayaknya begini dulu ya. Maaf ya Ibu, boleh taruh bawah dulu lah, kan ada kreseknya. Mas, ya. Ini dari awal mula, kamu bikin Coffee Bis ini sendiri udah berapa lama? Kita bikin Coffee Bis ini dari tahun 2020. 2020 itu sekitar bulan Juli. Ya, setelah PSBB lebih tepatnya. Oke. Ya, ya terus terang kita terinspirasi dari salah satu PO di Jawa Tengah, ya. Itu membuat Coffee Bus, jadi kok lumayan unik gitu ya, unik. Kalau waktu pertama sih kalau secara bilang secara angka memang jauh ya dari perkiraan, cuman kita terus terang Pratama Putra lebih ingin sesuatu yang beda. Yang waktu itu memang ya bisa dibilang kerja bakti, tapi alhamdulillah sampai sekarang Pratama Putra masih bertahan meskipun harga kita udah naik 3 kali, jadi luar biasa. Naik 3 iya, kali. Naik 3 kali dalam dari tahun 2020 ke 2021 itu udah 3 kali naik. Ya. Nah, kalau aku boleh tahu ya. Nih. Tadi kan kamu ngejelasin awal mulanya Juli 2020. Ya. Berarti memang baru-baru banget pas pandemik ya. Dasarnya ya. Pandemik Maret. Terus apa sih yang jadi patokan kamu? Kamu bilang, "Oh, tadi yang bis Coffee Bis di Jawa Tengah itu yang menjadi inspirasi kamu itu lumayan." Yeah. Lumayan dalam arti gimana sih? Dan apa yang membedakan nih antara yang di Jawa Tengah tadi sama Coffee Bis dari Pratama Putra? Iya. Lumayannya itu maksudnya lumayan unik idenya itu. Jadi kreatif ya. Dari bis yang seat 22 biasa, biasanya satu bis biasanya umumnya kan isi 45 sampai 50. Ini sampai ini hanya 32. Dan jadi ini total 32? 32 sih. Ada berapa ini sih? Meja? Ada yang meja yang hadap-hadapan saling berhadapan 4 orang ini ada 6 meja. Oke. Okay. Yang 2 orang itu ada 4 meja. Oke. Okay. Jadi tadi kan lumayan unik. Terus perbedaannya apa sama yang lainnya? Coffee Bus kamu? Perbedaan nggak ada sih kalau perbedaan ya. Semua sama. Cuman perbedaannya satu nih. Kenapa kok kita bertahan sampai sekarang? Nah itu tips. Ini apa-apa? Tips ya. Monggo kalau PO-PO sebelah mau mencontoh nggak apa-apa. Memang di Pratama dibuat panutan memang. Tapi bener loh. Iya. Kamu dari 2020 sampai sekarang udah Desember guys. Desember 2021. Hampir 2022. Iya. Dan masih bertahan, karena kan aku kan juga sebagai vlogger, cie, mau diakuin sebagai vlogger. Jadi kan ke bis-bis, ke PO-PO gitu kan mas, kamu tahu sendiri. Nah, emang yang bertahan banget untuk Coffee Bus ini adalah Pratama Putra. Ya. Itu apa? Ada kuncinya nggak? Ya, jadi gini, di Pratama Putra kenapa kok sampai saat ini kita masih eksis Coffee Bus-nya ya? Karena yang pertama harga. Jadi di musim pandemi ini banyaknya pengurangan karyawan atau pemotongan gaji. Pasti itu. Ya kalau pengurangan karyawan pastilah, cuman hanya beberapa bulan waktu awal-awal pandemi itu. Tapi setelah new normal itu kan mulai rame lagi. Industri-industri udah mulai membutuhkan karyawan lagi. Tapi memang secara gaji tidak maksimal. Okay. Jadi hanya sekian lah. Dari situ kita juga untuk harga kita sesuaikan. Kita sesuaikan. Kita membuat Coffee Bus ini nggak asal langsung bikin, enggak. Jadi kita tanya ke masyarakat, pinginnya rata-rata umumnya itu dari harga berapa sih untuk pantasnya per tiketnya itu harga berapa. Nah, dari penumpang itu kita filter. Ya, kita filter dari situ, kita terapin. Naik pun, harga naik pun, itu kita atas persetujuan daripada
PP Lovers. Kalau kita sebutnya Pratama Putra itu PP Lovers. Wih, Pratama Putra Lovers. Iya, jadi itu kayak aku dong, April Lovers. Oke. Okay. Mantap. Jadi kita matching. Terus ya. Terus habis itu, ya sudah. Dari situ harga yang pertama, yang kedua menu. Lah, mungkin kalau PO-PO sebelah atau yang di Jawa Tengah itu karena kenapa kok enggak bertahan lama? Mungkin yang bikin nggak bertahan ya karena harga ya, kalau saya bilang. Karena apa, mereka memang langsung kerjasama dengan salah satu kafe yang ternama ya, otomatis kan harganya perhitungannya lebih mahal kan, lebih mahal minumnya kan, dan kurang pas sekali. Kalau kita kan buat-buat sendiri, teh buat sendiri. Ah, serius? Iya. Jadi aku pernah dengar itu kamu ada kayak bintu-bintu box gitu kan? Itu bikin sendiri itu. Itu bikin produksi sendiri. Wow. Iya, produksi sendiri. Untuk makanan by request aja ya. Kalau customer itu nggak request, ya kita nggak kasih makan. Ya memang makan itu ada apa, harga tambahan harga, jadi seperti itu. Dan tapi mas ya, sorry ya guys, ini aku potong mumpung aku ingat. Biasa udah berumur kan kadang suka pikun gitu loh mas. Oke. Okay. Jadi sebenarnya kalau dari aku pribadi melihat Pratama Putra, kenapa juga dalam pandangan aku ya, kenapa bisa bertahan? Itu aku yakin karena kamu juga terjun sendiri. Ya, ya mungkin dari situ juga. Karena kamu juga mau into that, maksudnya membaur, ngecek kayak sekarang aja aku ngelihat kamu nyetirin sendiri, meskipun ada driver kamu kayak gantian. Jadi kan itu orang ngelihatnya itu kayak lebih beda gitu loh. Feel-nya beda. Kayak tadi aku, tadi yang bis pertama kamu aku ditolak. Itu siapa tuh cewek di pinggir jalan gitu. Eh alhamdulillah pas aku udah buka masker dikit terus pas dadah, loh kok ada yang kinclong. Kelihatan dari jauh Mas Tama si gantengku gitu. Pusing. Alhamdulillah loh Mas tadi kamu angkut aku. Iya. Terus gimana lagi nih? Jadi bertahan mengenai harga dan pastinya sebelum kamu bikin ini kamu pernah nggak sih cobain paket-paketan gitu dari Coffee Biz PU sebelah? Enggak. Jadi dari dulu kalau Pratama itu kalau meniru idenya iya, tapi kalau konsep matangnya ya, harga itu kan konsep matang ya. Kita nggak tiru. Jadi yang lain mungkin harga sekian, kita tetap ya itu tadi kita minta pendapat daripada customer. Jadi customer rata-rata customer PP Lovers ini menginginkan harga berapa? Selama kita okay, masih bisa, ya kita nggak ada masalah. Berangkat aja, cus aja pokoknya. Okay, guys, bentar lagi kita lanjut lagi karena aku pengen ngopi. Ada ngopi nggak sih? Kan Coffee Bus. Kebetulan yang bikin lagi turun nih. Okay. Kalau gitu kita cari dulu yang bikin. Bentar lagi lanjut ya, guys. Okay. Sarangi dong, Mas. Mulai. Oh, alhamdulillah, Mas. Makasih lo ya. Okay. Akhirnya dong dapat juga kopinya, guys. Mas, aku mau lanjut lagi nih. Aku pengen tahu untuk joknya sendiri. Ini kamu ada pesan atau bekas yang lama atau gimana? Kayak relnya, ngerubahnya. Terus dari mejanya sendiri, ini kamu beli pesan atau bikin sendiri? Ya, untuk seatnya, ini ya bawaan busnya dulu sebelum kita ubah Coffee Bus ya. Jadi awalnya ini seat 45. Oke. Okay. 45 karena ada meja. Jadi total 32 ya. Oke. Okay. Jadi kebetulan ya saya ucapkan terima kasih untuk Bro Hai. Ya. Ah, kok Hai lagi, kok Hai lagi. Ya, jadi seatnya ini spesial dari Hai Rimba Kencana. Iya. Kok Hai, ini terakhir kali aku ingetin ya. Aku promosiin ini banyak banget setiap di bis kohai rimba. Harusnya itu aku nagih 2 jok taruh di kamar aku spesial. Harus ada APR gitu. Oke, siap. Jadi dari kohai nih spesial. Spesial. Lalu kalau meja? Meja ini terus terang kita produksi sendiri. Produksi sendiri meja. Ini bikin sendiri. Bikin sendiri. Okay. Jadi mungkin nah perbedaannya jadi di situ juga. Jadi mungkin dari teman-teman pesan di karoseri ya. Kalau karoseri kan harga mahal ya. Mas, sebelum lanjut agak maju dikit. Okay. Tolong. Yeah. Aku mau betulin karena ini ketutupan. Oke. Okay. Siap. Mudah-mudahan tadi masih bisa ya. Sabar. Jangan gemeter loh, Mas. Mas, okay. Ayo lanjut. Jadi meja? Meja bikin sendiri kita. Jadi produksi sendiri ada
kurang lebih 4 bis waktu itu. Iya, 4 bis. 4 bis kita buat sendiri. Yang desain saya, yang produksi anak-anak. Jadi anak-anak ini siapa? Mekanik. Mekanik Pratama Putra. Oh, ya. Jadi kamu mendistribusikan semua, ngolah semua. Ngolah semua, untuk kru-kru sendiri ya, mekanik. Iya. Okay. Jadi benar-benar buat sendiri, enggak ada yang dari karoseri atau beli dari di luar. Jadi situ. Jadi mebel ini memang kasarnya mebel ya, bikin sendiri gitu ya, sampai betul. Ngelas apa. Iya. Tapi butuh waktu berapa lama sampai kamu memikirkan ini untuk bikin sendiri? Kan kamu juli tuh. Berarti persiapannya sendiri itu dari kapan? Kamu bikin kafe bus. Sebenarnya gini, kenapa kok kita bisa langsung Juli itu? Karena terus terang Maret itu saya ada sedikit jual mebel ya, karena bis sepi kan, bis sepi, sedangkan karyawan waktu itu tetap masuk, khususnya mekanik. Akhirnya kita buat ide produksi untuk mebel yang dari besi, yang dari pipa galvalum itu. Kayak hulu-hulu. Pipa hulu itu ya, jadi kita rubah buat seperti meja, kursi, kita jual ke warung kopi itu. Serius. Jadi waktu itu sangat apa ya, nggak ada kerjaan, jadi akhirnya kita buat model seperti itu. Wow. Okay. Terus dari sampai jadi sampai sekarang hampir 1 tahun, ya 1 tahun lebih loh. Ya. 1 tahun lebih, gila. Ini sih benar-benar kamu survive banget sih. Ya, alhamdulillah. Dan banyak banget kan yang ikut Coffee Bus ini sendiri. Banyak. Ya, jadi Coffee Bus waktu kemarin September akhir kan saya lihat kok ordernya udah lumayan ya. Open trip juga rame. Nah, akhirnya Coffee Bus mau aku rubah lagi jadi bis standar. Cuman kok peminatnya Coffee Bus ini ternyata masih tinggi. Masih kenceng banget. Masih tinggi. Ada berapa unit sih Mas yang Coffee Bus? Tiga unit. Kan bismu banyak, udah jangan dirubah-rubah. Bisa jadi ini kedepannya menjadi apa ya, kayak bukan ikon apa ya, kayak udah biasa ciri orang khas, pingin ciri khas. Ciri khasnya Pratama ya Coffee Bus. Pratama dikenal sama orang-orang masyarakat sampai Gresik, Jombang, Mojokerto, itu ya karena Coffee Bus, seperti itu. Berarti itu udah identik, Coffee Bus Pratama Putra. Siap, With people lovers, gitu ya. Okay. Lala. Mas, sama kira-kira prediksi kamu nih, Coffee Bus sendiri ini akan bertahan selamanya, atau nanti seandainya ya insya Allah ya, tahun depan ini kondisi pariwisata kita sudah membaik, gitu. Apa akan dihilangkan, kayak tadi aku balik bilang, atau kamu mau bikin, ya udah 3 unit ini, mungkin nggak ditambah, tapi paling nggak ini akan diremajakan terus atau gimana? Ya, untuk Coffee Bus ini dengan keadaan yang saat ini sampai ke depan, prediksi saya akan selamanya menjadi Coffee Bus ya. Karena apa? Karena Coffee Bus ini multifungsi sebenarnya. Kenapa kok saya bilang multifungsi? Waktu waktu PSBB, setelah PSBB new normal, itu bioskop kan belum boleh buka. Tempat karaoke belum boleh buka. Lah, Coffee Bus inilah yang tepat untuk menggantikan kerinduan nonton sama pacar. Terus karaoke sama pasangan, ya kan? Terus. Nah, itu jadi teraplikasikan di dalam Coffee Bus ini. Jadi nonton bareng bisa, terus karaoke juga bisa. Lah, akhirnya dari situlah, wah, dengan harga yang per pack sekian, terus bisa fasilitas, bisa nonton, bisa nyanyi full, tanpa jeda ya. Ya lumayan. Dan tetap aman ya, tetap sesuai aman, protokol kasarannya. Okay, jadi ya mudah-mudahan Coffee Bus Pratama Putra ini bertahan seterusnya ya Mas ya. Amin. Mungkin amin. Nanti kedepannya meskipun pariwisata kita ini sudah maju lagi, udah bangkit lagi, kamu bisa memberikan inovasi-inovasi baru untuk Coffee Bus Pratama Putra. Pasti. Begitu ya. Bukan Coffee Bus saja, jadi nanti ini saya udah punya konsep, ntar bis ini buat apa yang nggak ada di Sidoarjo khususnya. Ini sudah terpikirkan dari sekarang. Tapi rahasia dulu ya? Rahasia dulu dong. Nanti dicontek? Iya. Tapi kalau aku nanti pasti. Okay. Terus kira-kira apa lagi nih Mas yang perlu kamu kasih tahu ke aku sama subscriber aku, viewers aku tentang Pratama Putra? Khususnya untuk Pratama Putra sendiri. Apa sih keinginan-keinginan selain tadi Coffee Bus, terus kamu punya ide-ide lain dan untuk bangkitnya pariwisata kita sendiri gimana? Iya, keinginan saya yang utama adalah
servis layanan ya. Karena apa? Karena penumpang itu adalah raja kita. Ya, jadi servis layanan yang baik. Jadi secara otomatis dunia pariwisata akan mengangkat namanya itu dari layanan tersebut. Yang kedua, jangan lupa izin ya. Izin-izin kita harus kita lengkapi. Tetap. Tetap seperti STNK, KIR, terus KPS. Pokoknya harus terdaftar ya, di Spion 6. Terdaftar. Ya, karena kita tanpa itu ya kelegalan kita dijamin. Dengan itu kalau legal kan dijamin, semuanya udah terjamin. Terjamin semua. Penumpang juga akan lebih aman, benar. Mau kemana-mana nggak kepikiran. Karena tanpa ya, kelengkapan itu seharusnya yang mau nyewa atau yang mau naik penumpangnya harusnya mempertanyakan kenapa kok nggak lengkap gitu. Iya, betul. Jadi harus dilengkapi semua surat-surat. Mungkin gitu dulu Mas. Ya, karena aku pengen tahu, aku tuh kan baru tahu nih Batu Love Garden ya. Ya. Jadi aku pengen nyobain ke dalam. Ya. Kamu mau nemenin kan? Iya, tak aku temenin. Dari tadi di sendiri-sendiri pasangan-pasangan. Kamu udah tahu aku ini ada pas pasangan. Weekend kan, pas malam minggu. Mbak April Pratama hadir di sini. Langsung gitu. Aku malam mingguan ditemenin sama Mas Tama. Oh my god, thank you okay, Mas. Thank you ya. Okay. So guys, kita masuk ke dalam dan April bakalan ngeliatin cuplikan-cuplikan dari Batu Love Garden. Oke. Stay tune. So guys, karena waktunya masih panjang banget, jadi April bagi nih jadi dua part buat kalian yang penasaran gimana sih dalamnya dari Batu Love Garden. Stay tune terus ya, nanti ada part kedua dan masih banyak lagi bincang-bincang bersama Mas Pratama dan para customernya. Beliau-beliau ini semuanya adalah guru loh guys, dan ada Pak Kepala Sekolah. Pengen tahu kan infonya seperti apa? Jangan lupa terus di subscribe, di like, di share, dan di komen yang baik-baik supaya vlog-vlog April ini semakin bermanfaat untuk kalian semua dan memberikan info-info yang lebih informatif lagi. Terus semangat, dukung terus pariwisata Indonesia. Kita maju, maju bersama. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telepon anak-anak. Mbak, sampai di mana, Mbak? Guys. Hehehe.